Nah, ini Al-Quran yang Mau kemana ini? Ini nggak cuma Quran, ternyata ada kitab-kitab juga yang terbakar. Gak hanya Quran, jadi ada kitab-kitab, buku-buku mereka habis terbakar. Oh, banyak terima kasih kepada Yayasan apa itu? Amirul Ummah yang telah membantu memberikan Al-Quran untuk anak-anak, orang tua di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Banyak terima kasih. Kalau bisa saya minta bantuannya itu buat materialnya. Itu kalau bisa tolonglah gitu sampai kepada donatur. Untuk supaya cepat dibangun lagi gitu. Jadi yang kemarin terbakar, ini bisa terbangun lagi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat tanggal 14 Juli 2023. Saya dari Yayasan Amirul Ummah sudah berada di Pondok Pesantren Al-Fahru yang berada di Pandeglang, Provinsi Banten. Yang beberapa waktu lalu kita dapatkan kabar bahwa terjadi kebakaran yang sedikit membakar asrama tempat tinggal para santri di sini. Di sini dapat kita lihat bersama Quran dan kitab-kitabnya habis terbakar dan cukup mengganggu aktivitas para santri. Oleh karena itu kami dari Yayasan Amirul Ummah kemudian datang ke sini membawakan Al-Quran sebanyak 50 Al-Quran untuk kemudian dibagikan kepada para santri. Kondisinya di sini kita tidak bertemu dengan para santri karena memang santri-santri di sini ngajinya di pagi hari dan di malam hari. Siang harinya, dari pagi sampai siang hari sampai sore hari, para santri di sini beraktivitas di sekolah. Ada yang sekolah di SMP, SMA, jadi mereka beraktivitas di sekolah. Jadi kita qadarullah tidak bisa bertemu dengan para santri, tapi tadi sudah bertemu dengan pengasuh pesantren di sini dan kita berbincang banyak. Dan alhamdulillah, semoga Al-Quran yang kita sampaikan, semoga Al-Quran yang diwakafkan bisa bermanfaat untuk para santri dan bisa mengganti sedih mereka menjadi tawa bahagia setelah mendapatkan Quran kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.